Dan di sini pun ada sebuah easter egg yang tanpa kalian sadari. Ada warna merah, ungu, biru, dan easter egg dari Gura Ninja. Sama persis kayak begini ya cuy. Oke teman-teman, kali ini kita bakal main sebuah game Warret Life 2. Dan di sini pun ada sebuah easter egg yang tanpa kalian sadari. Sorry guys, gue lupa. Tak kira teman-teman video tentang easter egg terbaru ini sudah tak buat, ternyata belum. Setelah kemarin tak cek saya di videonya gue, lah ini belum ada nih video easter egg terbaru nih. Padahal ada easter egg terbaru. Easter egg ini bisa kalian dapatkan teman-teman setelah kalian mengumpulkan 100 rambut teman-teman. Habis itu kalian pergi ke bagian kosmetik ya guys ya. Untuk kalian kasih semua, otomatis bakalan berubah menjadi tali. Nah di dalam sini ada easter egg guys yang kalian tidak sadar. Easter egg yang pertama, ya dimana easter egg ini guys. Kalian tahu nggak cuy? Kalau misalnya seperti ini guys, ada tikus dan ada 4 kura-kura, ditambah lagi ada sebuah pizza, ditambah lagi dibawa dari kolong jalanan ya guys ya. Kalian tahu nggak guys? Kira-kira ini terinspirasi dari siapa teman-teman? Ditambah lagi ini inspirasi dari anime apa? Kalian tahu nggak? Kalau nggak tahu nggak apa-apa bro, soalnya bakalan tak kasih tahu. Nah ini guys, easter egg dari Gura Ninja. Nah ini dia nih teman-teman. Seperti ini ya cuy, kalau nggak salah ada kok teman-teman bagian scan pas kalian pertama kali nonton ya guys ya, dari kura-kura ninja. Itu dia scannya itu seperti ini. Ada orang yang membuang sebuah kura-kura guys. Habis itu 4 kura-kura itu dipungut sama yang namanya sebuah tikus god ya guys ya. Dan tikus god itu melatih 4 kura-kura. Sama persis kayak begini ya cuy. Cuman bedanya teman-teman yang tak kasih lihat ini adalah yang pas sudah gedenya. Tapi kalian kalau misalnya mau lihat yang sama seperti yang tadi cuy, yang kayak begini, kalian bisa nonton aja teman-teman. Nanti dari awal itu pasti dikasih lihat yaitu sebuah scanannya. Jadi mana si Sifu-nya itu bakalan menyelamatkan 4 kura-kura kecil yang dibuang. Habis itu dirawat sampai besar dan dilatihlah menjadi seorang kura-kura ninja. Nanti guys ya di kepalanya nih, ada warna merah, ungu, biru, dan warna. Itu kuning atau orang itu guys. Nah tuh ditambah lagi itu sebuah Sifu-nya atau yaitu sebuah tikus god. Easter egg yang ke-1. Habis teman-teman untuk easter egg yang kedua. Ambil kunci dulu di bagian sini teman-teman. Ini kalian ngomong aja sama orang ini, nanti kalian pasti bakalan dikasih kunci. Dan kunci itu pembuka sebuah berangkas guys. Di dalam dari berangkas itu teman-teman ada sebuah easter egg. Dan easter eggnya itu adalah oh my god bro. Kalian bisa guys ya untuk ngomong sama Bandilu Kitonya yuk cuy nih. Saset. Halo Juto di guys, salam kenal, nama aku adalah Andilu Kito. Gua adalah salah satu dari developer game WL2. Makasih ya sudah mendukung dan memainkan game ini. Tuh bro, kita bisa bertemu sama pemilik dari game ini ya cuy. Atau lebih tepatnya adalah WL2. Hello. Habis itu guys ya, gak cuman Bang Andi Lukito doang teman-teman. Habis itu adalah sebuah easter egg yang ketiga. Jadi mana easter egg ketiga ini guys ya, siapa yang masih ingat? Hayo. Dia adalah seorang YouTuber. Yaps, betul. Kalian kalau misalnya sudah menyelesaikan sebuah mission ya guys ya, secret mission, yang dimana kalian bisa memberi 90 berapa makanan guys? 100 makanan atau 95 makanan. Nah, nanti otomatis orang ini bakal berdiri dan mengasih kita yaitu sebuah gold play button. Kalian kalau misalnya belum dapat gold play button ya guys ya, kalian bisa cek aja di kolom komentar. Di situ sudah ada tutorialnya untuk cara mendapatkan gold play button. Dan orang itu pun yang ngasih adalah ini, yaitu seorang pengemis yang ada di depan rumahnya kita. Ternyata mereka lagi bikin konten yang namanya sebuah social experiment. Setelah mereka mengeprank kita ya guys ya, mereka langsung turun ke bawah dan bersama Bandilu Kito guys. Astaga, ternyata mereka di sini cuy. Habis itu easter egg yang ke-4 teman-teman, yaitu sebuah ayam. Nah, kalian tau gak guys jogetan ayam ini? Setelah kalian kelarkan ya guys ya, yaitu sebuah misi memberikan sebuah patung, kalau nggak salah 5 patung di bagian belakang dari WFT, kan otomatis ayamnya bakalan menghilang. Nah ternyata setelah ayamnya menghilang itu mereka pindah di bawah bro. Ini dia, astaga, kukirain ya guys ya ini ayam hanya bisa ngespon satu kali doang gitu loh, habis itu ya udah hilang teman-teman. Tapi ternyata setelah kita kasih kemarin 5 patung, habis itu dia hilang, ternyata dia langsung pergi ke
ruangan sini guys, bersama easter egg lainnya ya guys ya. Dia untuk 4 easter egg terbaru dari game Warret Life 2. Oke teman-teman, sampai di sini. Jangan lupa kalian like, komen, share, kalian subscribe. Jangan lupa untuk klik loncengnya. Karena loncengnya adalah bahagia. Saya ada pas yang masih ada semua yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Apalagi kalian menonton iklannya, bantu support dari kalian ke gue juga subscribe. Terima kasih kepada kalian semua. Terus selalu mentor, gak usah malu, gak usah suka aja penting sobat pastinya. Bye. Dadah.